Pemirsa Banjarmasin Post News Studio, saya berada di rumah Nurdi, salah satu anggota dari kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis untuk kawasan Benteng Oranje Nassau. Bagaimana keterangannya? Ikuti terus perjalanan wisata di Desa Pengaron, Kabupaten Banjar. Nurdi, bisa dijelaskankah keberadaan objek wisata Oranje Nassau di Desa Bawah Jati lah, Kecamatan Pengaron Seberang, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel? Oranje Nassau ini katanya tambang emas hitam. Nah, Oranje Nassau. Atau batu bara lah maksudnya, mungkin lah. Ya, batu bara. Katanya tuh batu bara pertama di Indonesia, tambang pertama di Indonesia untuk Oranje Nassau. Jadi seluruh Kalimantan Selatan, se-Indonesia lah, itu yang tertua sejarahnya. Jadi untuk pengambilannya, jadi yang pekerjanya itu adalah pekerja dari itulah kerja paksanya Belanda, gitu kah? Nah, pekerja paksanya Belanda dari masyarakat. Jadi masyarakat adalah pekerjanya untuk menggali lubang, ngambil batu bara, penaikan rolinya, itu dari orang kita sendiri. Orang lokal lah. Ya, orang lokal, orang Jawa katanya, orang Jawa. Oh, banyak orang Jawa juga ke sini. Nah, iya, orang Jawa. Disuruh kerja paksa. Iya, disuruh kerja paksa. Adalah masih orang Jawa itu keturunannya di sini. Nah, kalau untuk keturunannya asalnya tuh kadang lagi katanya tuh terkubur di dalam. Sebabnya kebakaran di dalam goa, terus disiram dengan air. Nah, itu biasanya. Oh, jadi itu sejarahnya Bari pernah terbakar di situlah. Nah, pernah kebakar aja. Kisah sejarahnya, jadi hampir terkubur tuh hampir 600 orang lebih di dalam. Jadi disiram lawan air. Tapi jangan Belanda. Jadi itu tambangnya masuk lorong lah, bukan terbuka ditabuk, bukan lah, tapi lorong. Kayak lorong itulah. Seperti goa. Jadi pertambangan bawah tanah modelnya lah. Nah ya, pertambangan bawah tanah. Kalau jakannya bangsa ini kan pakai sepator. Kalau Bahari kan zamannya pacul, nah, lawan gancu, itu aja alat-alatnya. Sebelumnya ada pernah ditemukan seperti kayak gancunya ada, tapi sudah disimpan. Kebanyakan itu kan dulunya tuh dijarah oleh masyarakat sudah. Ini tokoh pemuda Desa Pengaron. Tadi kan ada kunjungan Habib, bisa pinkisahkankah motivasi Siden berkunjung di sini, Pak? Kalau motivasi Siden berkunjung ke sini, kemungkinan Siden mengingat tentang perjalanan datu-datu kita dulu dan perjalanan sejarah terjadinya Perang Banjar yang dulunya ada Benteng Belanda. Ini salah satu itu bukti bahwa pertambangan batu bara itu sudah ada mulai zaman dulu. Mungkin dihitung dari sekarang mungkin mencapai hampir 200 tahun lah sudah. Jadi ini pertama tambang yang berada di Indonesia, yang kedua di Sumatera itu di Sawalunto. Harapan ulun kunjungan oleh Guru Habib Hadi Al Idrus tadi, harapan mudah-mudahan nantinya to kampung, baik situasi situs cagar budaya ini mendapat keamanan dan kenyamanan baik yang berkunjung maupun yang lewat-lewat di sini. Pangeran berhasil menghancurkan benteng dan menewaskan sejumlah prajurit Belanda dalam serbuan ini. Seakan menjadi penyemangat perjuangan rakyat Banjar, sejak itulah konfrontasi pecah di mana-mana. Nah, inilah cerita dari keberadaan cagar budaya ini. Adalah sisa-sisa bekas dari perjuangan rakyat Kerajaan Banjar saat itu, atau Kesultanan Banjar saat itu, di Desa Pengaron. Terwahid, Banjarmasin Pos Studio, laporkan dari Desa Pengaron, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar.